Ayahnya ibu nyari air. Aduh susah banget lah mas, cuci baju nggak bisa, ya kan dadak nungguin air dulu dari sana, ngambil air dulu, baru cuci baju, cuci piring, ngedusin oma gitu. Baru bisa masak lah mas. Oh baru bisa masak? Terus yang ngurus-ngurus apa punya nenek ya? Nenek. Nah itu juga terkendala tuh ya, karena iya, terkendala. Ibaratnya kan biasanya kalau ee-nya oma itu dua kali kan, karena nggak ada air ya satu kali. Nungguin kita ngambil air gitu maksudnya. Ngambilnya jalan kaki. Jalan kaki, pakai roli, pinjam roli pakai satu galon. Itu masih ada airnya tuh, tiga galon belum dituang. Itu buat cadangan ya. Oh buat cadangan nanti kalau takutnya mati lagi iya. Gitu maksudnya gitu. Itu bayar nggak apa gimana bu? Pas. Enggak bayar. Alhamdulillah. Ibu sendiri udah sempat usaha gitu sama warga lain untuk ngadu atau gimana? Udah pada ngadu sih, katanya udah pada nelpon, udah ngasih tahu ke atasan gitu, tapi ya belum ini juga ya. Alhamdulillah kemarin itu pokoknya udah nyalanya tuh alhamdulillahnya itu. Berarti bawaannya kemarin udah emosi. Emosi bener-bener emosi ya Allah. Stres gitu ya. Aduh, mati emosi banget. Nyuci piring nih, maaf. Jalan. Pada di jalan cuci piring kemarin itu pada di jalan ya. Benar. Baik. Terakhir harapannya Ibu sebagai seperti apa, Bu? Harapan saya sih pengennya ya normal seperti biasanya lah, Bu. Tapi Ibu masih dibayangi ketakutan ya malam-malam mati ya? Pasti dalam keadaan mati pasti. Masih ada khawatir ya? Masih ada khawatiran benar.